Kronologis kejadiannya yaitu di mana saat itu korban sedang melaksanakan bersama saksi sedang makan malam di rumah korban. Kemudian tersangka ini datang dengan menggunakan sepeda motor sambil menggeber-geber atau menggas-gas kendaraan tersebut. Kemudian si korban menegur karena ada anak kecil yang merasa terganggu, hanya memberikan teguran kepada pelaku tersebut. Setelah ditegur, pelaku kembali ke rumahnya. Nah, kemudian korban dalam kondisi tersebut dia langsung mendatangi rumah pelaku dengan tujuan untuk meminta maaf. Namun ya pelaku begitu tahu korban ada di situ langsung menyerangnya dengan sebilah parang tadi. Tangan sampai putus. Ya kalau berdasarkan luka bacok atau luka ini yang ada itu lebih dari 5 kali.